Bom dia! Bom dia! Oh my God! Dan hari ini adalah harinya, teman-teman. Dan sekarang kita lagi siap-siap ya untuk ini apa namanya? Kondangan atau pestanya akan segera dimulai. Sekitar jam 11.30. Apakah Enzo udah siap? Oke, baiklah. Kumpul. Baiklah. Baiklah. Oi. Oi. Lagi pilek di sini, dingin, teman-teman. Ini adalah pertama kali saya ke sini dan saya surprise banget karena tempatnya bagus seperti di Indonesia gitu, teman-teman, karena nature-nya, alamnya itu sangat bagus di sini. Oke. Pagi dari Ivisio. Gue mau diajak nih sama mertua jalan-jalan sekitar sini, mau cari warung kopi. Oh, ada Tia di situ. So where is the coffee? Oh. Kita mau ngopi di situ. Ini adalah bangunan tua ya. Oke. Jadi kita sekarang ini mau duduk-duduk sambil ngopi ya sama keluarga sebelum pestanya dimulai nanti. Wah. Warkopnya aja itu sangat tipikal sekali. Wow. It's a really typical coffee from the countryside. Nah, ini adalah salah satu kata istri gua, ini adalah salah satu tipikal warung kopi di sini. Kopinya murah dan rasanya asli, rasa desa. Neneknya siapa jalan sendirian? Botar, dunia. Kalau dipilih mana lebih suka Lisbon atau Vizio, gue lebih milih di sini sih. Udaranya fresh banget, gak terlalu banyak polusi, rumahnya antik semua. Nah,
tempat ini ya teman-teman, kalau di desaku itu bisa dipanggil telaga. Kolam kecil ini atau telaga ini mereka pakai ngelondri dulu di sini, kayak old generation atau tradisi gitu. Jadi orang Portugal dulu itu kalau mau nyuci baju atau pakaian itu mereka nyucinya di sini pakai tangan gitu. Eu acho que eu tenho a mão inchada. Enzo, Enzo nggak mau di dress up nih. Dia mau main-main terus. Enzo, put your shirt on. Ka, anda siapa? Anda. Hello. Hi. I think he needs to drink water, Woody. Oh my god! Are you ready for the wedding, Enzo? Vamos, anda, 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 anda. Let's go! Woo, bye! Tu estás muito ligeiro! Vera, where are you? Let's get a party! Oke, dan sekarang sebelum kita mulai, kita foto-foto dulu behind the scene-nya di sini sebelum kita mulai pestanya nanti. Seperti yang gua bilang sebelumnya, pestanya akan mulai jam 11.30 teman-teman, bentar lagi. Dan kita masih menunggu rekan-rekan lainnya juga. Stay tune, tunggu aja ya. Dan ini adalah pengalaman pertama kondangan di Eropa, Portugal. Então, bom dia, bom dia. Bom dia, Titi. Bom dia.
Masih belum mulai sampai sekarang, gue udah capek nunggu dan udah lapar juga teman-teman. Oke. Sekarang kita akan mulai pestanya, teman-teman. Oke, mari kita saksikan bersama ya. Oke, bentar lagi akan mulai dan orang-orang sudah pada datang semua dan cuacanya sekarang makin memanas, teman-teman tuh. Jas gue aja udah ini gue cabut. Oke, dan ini adalah uncle saya, uncle tergemuk di Portugal. Oke, sekarang mereka masih ambil foto bersama pengantin ceweknya sebelum kita mulai, sedangkan pengantin cowok sudah di situ nunggu di luar. Mereka akan ketemu di luar. Thank you.